Hi guys, welcome back to Ken Motor Vlog. Nah, sekarang gue habis ganti ban. Ini bannya nih, Pirelli Angel City. Anjay. City-nya tuh bukan city kota ya, tapi city CT, huruf C sama T. Depan belakang guys. Yang depan ini ukuran 80/90, yang belakang ukuran 100/70 nggak salah. 100/80. Santai gue udah karatan udah liat anjing. Waduh amat. Emang nih motor jarang gue pakai sih. Motor jarang gue pakai si Jumet, jadi jarang gue belai. Ngom. Alright, so gue belum berani terlalu arogan ya pakai ban ini. Soalnya bannya baru banget dipasang dan belum terlalu lengket gitu sama pelaknya. Jadi ban itu kalau baru banget dipasang itu belum terlalu lengket sama pelaknya. Jadi my first impression of this tire. It's wow, enak. Kita kanan kiri gini nih, motor tuh jadi enteng banget, jadi nurut banget sama kita. Ya, ini by the way, anyway, busway sekarang lagi gerimis. Thanks to Danumas, pusat ban motor, udah masangin gua ban ini. Untuk ban ini itu dia campur ngomong itu. Kalau untuk ban ini dia itu pakai medium compound sama kayak ban gua sebelumnya, Michelin Pilot Street. Kebetulan Michelin Pilot Street gua ini ketinggalan di Danumas anjir. Rencananya gua bawa. Ya udahlah. Berauto all. Ban ini kalau gua rasa sih lebih enak daripada Michelin Pilot Street. Yang Pilot Street ya. Yang Pilot Street. Mereka sama-sama medium, ukuran yang sama, sama-sama ban harian juga. Kalau untuk ban harian, gue lebih milih medium. Medium itu lebih enak buat menikung, lebih awet juga kalau dibandingin sama soft compound. Jadi, gue lebih memilih medium daripada soft atau hard. Jadi medium itu gue rasa untuk jalanan yang panas, untuk jalanan yang lunyu bahasa Jawanya, untuk jalanan yang licin itu cocok semua. Oh anjir, motor gue jadi enak banget abis ban. So for the reason why I choose Pirelli instead of Badlax, instead of Michelin, instead of Zeneos or Metzeler, gue milih Pirelli ini pertama. Alasan yang paling membuat gue mengganti ban itu adalah karena gue penasaran sama ban hariannya Michelin. Gue pengen tahu, jadi Michelin kan salah ngomong, ban hariannya Pirelli. Jadi gue penasaran, gue pengen cobain. Karena sebelumnya gue Badlax sudah pernah pakai di Ninja gue buat harian. Terus Michelin juga udah pernah pakai yang sebelumnya ini. Metzeler juga udah pernah pakai di Ninja gue buat harian. Zeneos juga udah pernah pakai dulu, udah lama banget. Pirelli ini gue sudah pernah pakai tapi gak pernah dipakai harian. Jadi cuma sekedar ya buat jalan-jalan doang. Jadi ini gue pengen tahu kayak gimana rasanya memakai sebuah donat Pirelli. Motovlog gue jadi kayak motovlognya si Limsmoto anjir. Macet mulu. Yeah, so that is the first reason. The second reason is ban gue udah botak kayak Michelin. Yang belakang sih, yang depan sih sebenarnya masih bagus, masih tebel dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang belakang itu sudah botak halus banget dan udah memiliki bocor rambut atau bocor halus. Jadi dalam waktu 3 hari ya itu tekanan bannya udah berkurang banyak banget. Jadi sebenarnya alasan gue untuk mengganti Pirelli ini itu ya didasarkan karena penasaran aja, pengen nyoba iseng-iseng aja, kebanyakan duit gue. Macet lagi kena. Oh, gila anjir, ini ban buat lens splitting, filtering enak banget. Motor tuh jadi nurut gitu loh. Asli, untuk keseimbangan juga enak banget. Ini tadi yang lo lihat, gue belok-belok tadi itu filtering di sana. Itu gue nggak nurunin kaki sama sekali, serius. So guys, for your information juga, Pirelli ini yaitu yaitu termasuk the most valuable. Ya itulah pokoknya. Jadi dia ini ada di peringkat kelima dan Pirelli Angel City ini
dia itu adalah ban lokal. Pirelli Angel City ini ban lokal, pabriknya ada di Jawa Barat. Nah, jadi dengan ban lokal ini gue penasaran. Dari situlah yang bikin gue penasaran dengan Pirelli Angel City ini, makanya gue pasang. Ini gue mau lihat lagi selama mungkin seminggu ke depan, bakalan gue pakai basah-basahan, bakalan gue pakai nikung-nikung, cornering-corneringan, ya. Gue bakal ngasih testimoninya ke kalian gimana rasanya Pirelli Angel City ini. So guys, stay tuned on this video, don't go anywhere busway, and wow, lumayan, walaupun gua takut. Pirelli Angel City lumayan buat belok di jalan basah. Guanya aja yang takut. So guys, sudah 2 minggu setelah gua pasang ban. Dan ya, gua tahu gua bilang ke kalian tadi 1 minggu. Ya, gua pengen observasi ban ini, ngerasakan seharian seperti apa. Ya, jadi guys, selama 2 minggu ini ya, gue dilanda sedikit musibah. Musibahnya itu adalah sakit ya, sakit tipes, gue kena sakit tipes. Jadi 2 minggu ya, di minggu pertama itu gue sakit tawa jalan. Di minggu kedua itu gue sakit opname di rumah sakit, karena di minggu pertama itu gue sudah kontrol ke dokter dan ternyata hasilnya nihil. Belokan, kita coba belokan. Oh my god. Wow. Oh my god. Oh my god, gue takut. Sebenarnya sih gak ada masalah dari bannya. Sebenarnya sih gak ada masalah, bannya gak selip sama sekali walaupun jalannya basah. Tapi dari mental gue sendiri yang kurang berani. So, back to topic again. Gue sakit selama 2 minggu, jadi gue gak riding sama sekali. Gue gak merasakan ban ini lagi sama sekali. Jadi kita akan merasakan bagaimana rasanya Pirelli Angel City jika digunakan di jalan yang basah. Ada orang buta warna. So guys, seperti yang kalian lihat tadi, gue udah melakukan beberapa cornering yang apen-apen. Jadi gak benar-benar cornering karena gue takut. Karena ini jalan biasa, gue gak mau main-main karena ini motor harian. So, sejauh ini yang gue rasakan ya, Pirelli Angel City ini lumayan menyenangkan. Diajak bermain di aspal yang basah, gue belum menemukan slip dari perjalanan gue selama ini. Jadi guys, testimoni gue tentang malam ini, kita jalan-jalan di jalanan yang basah. Testimoni gue, ban ini lumayan enak dipakai untuk jalanan basah seperti ini. Tapi kalau dipakai untuk jalanan yang benar-benar basah, kayak misalnya kita lagi riding pas hujan-hujanan, itu kan benar-benar basah, kubangan di mana-mana, itu gue nggak tahu gimana rasanya, apakah dia bakalan slip atau bagaimana kalau diajak nikung. Itu gue nggak tahu, soalnya jelas waterproof case gue itu rusak, dirusakin sama cewek gue waktu kemarin gue jalan-jalan ke Bromo. So, gue sekarang pakai frame biasa, makanya gue nungguin hujan kelar dulu tadi baru gue keluar dan merasakan jalanan basah ini dengan Pirelli Angel City. Gue acungin jempol aja deh buat Pirelli Angel City kalau dipakai buat ban basah. Buat ban basah, buat jalanan basah kayak gini. So, mungkin untuk selanjutnya, setelah ini kita bakal mencoba lagi kemampuan Pirelli Angel City dengan cornering anjas. So guys, langsung aja yuk, gimana rasanya kita cobain cornering sekarang. Shup, push. Hello guys, welcome back with me again. Gue ngapain opening ya, ini kan lanjutan video. Ya seperti tadi gue bilang, gue bakalan cornering. Tracknya tuh di sini. Ini adalah track yang gue temukan sendiri. Yang di sini itu gue yang cornering tuh baru gue doang. Nah ini tracknya kan enak nih lumayan. Dan dia kanan kiri tuh gimana ya? Kanan kiri tuh dapet. Jadi nggak kayak Monasco. Kalau Monasco kan kanan 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 kiri kanan. Kebanyakan kanan ya. Tapi kalau yang ini track ini itu kebanyakan modelnya S gini. Jadi lebih imbang lah
gitu. Kalau kita mau latihan ke kanan, ke kiri gitu lebih imbang. Nah ini sekarang kita harus putar balik. Putar baliknya di sini. Ini adalah putar balik yang sah. Kita boleh muter di sini. Dari sini langsung kita cobain. Langsung aja kita mulai. Kita cobain gimana rasanya Pirelli Angel City kalau kita pakai buat cornering. Kondisi jalan kering ya, cuma ini cuacanya agak sedikit gerimis, tapi nggak apa-apa lah, yang penting jalannya kering. Oh my god, enak banget. Oh my god, enak banget. Bannya itu nurut sama kita. Kayak yang pertama kali gue bilang di first impression. Jadi benar-benar kalau kita ajak belok itu dia nggak ngelawan sama sekali. By the way, Angel City ini dia itu bannya bukan radial loh padahal. Dia ban bias, bukan radial. Tapi itu enak banget. Buat nih, buat cornering ya. Ini ada tikungan lagi. Ops, nggak dapet. Racing line gue nggak dapet. Oke, okay, oh my god. Gue pengen coba lagi. Udah kucing nyebreng. And by the way, anyway, Busway. Motor gue ini dalam keadaan yang lagi prima banget, yang lagi seger banget, yang si Jumat lagi seger banget. Di habis gue ganti oli, dan habis ganti karbu juga. Ganti karbu P28. Oke hey guys, lanjut lagi second lap. Eh, anjir. Gua slip. Biasanya. Anjing, barusan gue selip. Oke, gue selip. Sekali gue selip pakai Angel City. Apa mungkin memang jalannya? Soalnya gue coba tadi buat belok ke kiri tuh enak-enak aja. Tiba-tiba buat nikung ke kanan itu agak, ya, selip sedikit. Tapi, mungkin karena jalannya ya. Soalnya gue pakai buat nikung ke kiri enak. Tapi gue ke kanan tadi selip. Oke, selip gue sekali selip. Tapi alhamdulillah nggak jatuh. Oke, maybe this is the last lap. Jalannya juga udah mulai basah sih. Lap terakhir, jalannya udah mulai lembab. Gue udah mulai gak berani kalau jalannya udah mulai kayak gini. Udahan. Kayaknya sih emang motor jalan ya tadi gue selip itu. Soalnya tadi gue coba buat belok ke kanan, masih lumayan enak. Tapi untuk belok ke kanan sendiri, gue pribadi gue emang kurang pede. Soalnya kaki gue ini suka kadang keganjil sama kickstarter waktu gue kena down. Tapi mungkin kalau udah ganti underbone, ini kan gue stepnya masih pakai step ori. Itu mungkin kalau udah ganti underbone, mungkin gue belok ke kanan bakalan pede ya. Jadi testimoni gue tentang Angel City ini, setelah gue pakai cornering, setelah gue pakai di jalan basah ya, wet ride atau juga pas pertama kali gue pasang juga itu, testimoni gue sih ban ini tuh bagus lah, masuk ke dalam kategori bagus lah. Ini Pirelli bro, merek Italia, tapi ini brand lokal. Dia satu pabrik sama Premio, makanya kalian kalau ngelihat batikannya itu hampir mirip sama gimana sih. Kalau gue pribadi sih enak Angel City ini kalau dipakai buat harian. Itu komponennya medium, jadi dia lumayan awet lah. Katanya sih kalau ban medium itu dia habisnya tuh sekitar setahunan baru bisa habis. Jadi gua acungin jempol deh buat Pirelli Angel City ini. Gua acungin jempol, emang bener enak. Bannya tuh memang bener-bener enak. Dipakai buat harian oke, okay. Dipakai buat basah-basahan juga oke, okay. Tapi kalau dipakai buat tanah-tanah gua nggak tahu ya.
kan ini emang bukan ban tanah, ngapain juga gue coba buat tanah-tanah gitu. Dan dia juga bannya itu nggak terlalu berat ya. Kalau gue ngerasain di Jumet ini dia tarikannya masih enak kok. Kalau pakai Pirelli Angel City ini dia nggak ada perubahan yang berarti di tarikannya. Istilahnya berarti dia nggak, bukan ban yang dalam kategori berat banget gitu loh. Coba ya setelah go corning coba kita berhenti dulu dikit. Ya berhenti bentar. Kita lihat seberapa miringkah gue. Yuk cok, nggak ketok cok. Segini bro. Lumayan. Segini nih lumayan nih. Kalau kalian bisa lihat miring gue segini. Ya lumayan lah. Yang depan juga sama. Ini kalau ada levelnya mungkin udah level berapa kali ya. Gue nggak mau sombong lah. Jadi gitu aja sih guys. Dan gue mau memberikan himbauan kepada kalian bahwa hal yang barusan tadi gue coba, real yang barusan tadi gue lakukan itu, gue tahu semua konsekuensinya, gue tahu semua resikonya. Resikonya itu adalah crash dan resikonya itu lumayan berbahaya dan parah. Istilahnya resikonya itu besar ya. Makanya gue di sini full gear, pakai kini protector yang dipinjemin sama Sun Motovlog, pakai glove, pakai jaket tebel walaupun nggak ada Ebo protector ya. Tapi di sini dia itu ada bagian yang kayak busa-busa tebel gitu. Jadi kalau jatuh masih lumayan aman pakai jaket ini. Jadi gue mau memberikan himbauan aja buat kalian, kalau misalnya kalian mau melakukan cornering silakan saja. Ya, tapi kalian harus tahu batasnya. Jangan terus-terusan terbawa emosi. Sekali lagi gue memberikan himbauan kepada kalian, kalau misalnya kalian ingin melakukan speeding, kalau melakukan cornering, melakukan wheelie atau atraksi-atraksi lain, itu kalian juga harus tahu konsekuensinya, harus tahu resikonya sebesar apa, dan kalian juga harus tahu batasannya. Kalau kalian mau melakukan hal-hal yang atraksi-atraksi kayak gitu, kalian harus tahu batasannya. Jangan kebawa emosi, jangan kebawa suasana, tetap sadar bahwa hal yang kalian lakukan itu berbahaya. Jadi kalian harus tahu batasannya. Yaudah, itu aja pesan gua. Yaudah, kalau gitu gua tutup aja. Gua mau mengucapkan terima kasih juga buat Danu Mas Pusat Ban Motor yang udah memasangkan gua ban ini. Dan juga buat Pirelli, bannya luar biasa Pirelli. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace.